guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal share ke kalian itu tutorial cara ngedit foto menjadi kartun yang lagi viral di TikTok itu. Nah, kalian hanya membutuhkan dua aplikasi yaitu CapCut sama Prequel. Jadi sebelumnya kalian jangan lupa ya, tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jadi pertama-tama kita buka dulu Play Store. Nah, terus di sini kalian tulis aja Prequel. Udah. Nah, ini adalah aplikasinya ya. Jadi kalian buka aja, berhubung di sini aku udah download. Nah, aku bakal langsung buka aja. Di sini aku suruh update ya, bentar. Aku update dulu kayaknya. Oke, guys, jadi di sini aku udah upgrade, jadi langsung aja kita buka. Nah, ini aplikasinya membutuhkan WiFi ya atau enggak data seluler. Nah, kalian kalau ada iklan gini tinggal XX aja, karena di situ nggak perlu. XX aja kita lewat langsung ke ikon tambah. Nah, udah gitu kita pilih foto yang mau kita rubah. Kan di sini aku ada beberapa foto yang udah dirubah ya. Oke, di sini aku pilih dulu fotonya. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kan di sini tuh lihat ya, di sini kan ada dua ya, ada kartun yang ini sama kartun yang ini. Nah, kalau yang ini nanti kalian akan berbentuk jadi kolasenya 1:1, tapi aku di sini bakal pilih yang ini. Kita klik. Nah, di sini kan membutuhkan kayak data seluler ya sama WiFi, jadi kita tunggu aja. Nah, ini hasilnya jadi sempurna. Kalau kartun yang ini nanti tampilannya tuh kayak kotak gitu, 1:1. Nah, jadinya kayak gini, tapi aku di sini bakal pakai yang ini aja. Nah, kalau udah kalian klik aja yang save. Nah, udah gitu kalian klik simpan foto. Oke, langsung checklist. Oke. Nah, kalian bisa berulang-ulang ya, mau kayak foto tadi. Kalian bisa berulang-ulang pilih foto yang kalian mau misalnya. Kalian tinggal klik aja kartun, terus tunggu, udah gitu save. Udah we, di save. Nanti kalian edit lagi deh. Kalian bisa mengulangi ya step-step yang tadi aku udah kasih tahu. Nah, kalian bisa tinggal save, langsung simpan foto, udah gitu checklist. Oke, nah misalnya foto-fotonya tuh udah kalian pindahin nih ke kartun. Nah, kalian tinggal keluar, udah gitu kalian ke aplikasi CapCut. Nah, di sini aku udah download ya, jadi kita langsung aja ke aplikasi CapCut-nya, langsung klik ini ke template ya, jangan proyek baru. Kita hanya mengambil apa sih, jalan pintas ya. Oke. Nah, di sini kita klik aja kartun TikTok. Kartun Prequel TikTok bisa. Pokoknya yang itu aja. Nah, di sini aku bakal contoh yang gunakan template. Nah, di sini kalian pilih, jadi kalian tinggal ngisi-ngisi aja ya, biar simple aja gitu, bestie. Nah, di sini udah aku pilih ya foto-fotonya, jadi kita langsung klik aja pratinjau. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu. Nah, udah selesai deh. Nah, jadi kalian bisa lihat ya hasilnya seperti ini. Oke, bestie, cukup sekian tutorial dari aku. Semoga bermanfaat ya. Maaf banget kalau misalnya kecepatan, semoga dipahami. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye.